Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan dan sahabat semua, sahabat-sahabat ngari, sahabat-sahabat ternak, sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat, diberikan murah rezeki, diberikan umur panjang dan yang bermanfaat. Oke, untuk kali ini saya ngari di Galengan karena ini musimnya udah mulai banyak rumput di Galengan, jadi saya manfaatkan untuk ngari di Galengan. Karena sapi saya tinggal satu ekor, ya lumayan manja. Kalau memang satu ekor, memang rata-rata itu sapinya manja lur. Jadi saya harus ngaritnya yang bagus, yang bergizi. Jadi kalau ngaritnya rumput yang tua, nggak dimakan lur. Oke lur, kita lanjut ngarit. Ini di belakang saya, target yang saya mau arit, rumputnya rumput petungan lur. Ini sangat lahap sekali, jangankan sapi lur, kambing aja kalau dikasih rumput seperti ini merem-merem lur. Oke lanjut, kita ngarit saja karena udah sore. Nah ini lur, ini jenis rumputnya super sekali nih. Ini kesana satu galengan ini, kalau saya arit semua nanti sampai sana dapat satu karung lur. Nggak harus kemana-mana, ini satu galengan cukup untuk satu karung. Ini karena sangat kelihatannya sangat tebal sekali nih. Tuh lihat, hijau-hijau sekali lur, seperti dipupuk ini mah. Pokoknya mantap, ini nggak ada yang ngarit. Karena memang jauh dari daratan, manggulnya cukup lumayan jauh. Jadi mereka nggak mau lah. Tapi nggak apa-apa, saya mau aja. Yang penting rumputnya bagus. Oke lur, kita sikat saja. Nah ini lur, ini rumputnya rumput petungan, hijau-hijau sekali. Ini sangat muda-muda sekali. Ini pasti sangat lahap sapinya. Jangankan sapi, kambing aja kalau rumput seperti ini diburu, ini akan sangat cepat kalau untuk pengemukan lur. Memang lur, medannya itu di galengan sawah yang berair lah. Kalau istilahnya ini galengannya galengan yang kurang bagus, kurang terawat, karena memang sawah ini adalah sawah suka banjir. Jadi galengannya enggak terlalu diperhatikan ini. Jadi ini juga kesempatan untuk saya untuk tukang arit. Jadi galengannya itu banyak ditumbuhi rumput-rumput bagus. Nah ini juga banyak keongnya lur. Ini sampai tanaman padinya ini yang masih baru tanam habis digasak oleh keong itu, habis tuh. Nah kalau untuk jenis rumput seperti ini lur,
ini enggak usah pakai lama untuk penggemukan sapi. Enggak usah harus dicombor, enggak usah harus pakai pekatul, konsentrat atau apa itu, bungkil. Itu enggak perlu. Kalau dikasih rumput seperti ini 3 bulan lah, enggak nyampe 3 bulan tapi full rumputnya yang seperti ini terus, ini akan sangat gemuk. Jadi bisa menghemat biaya, bisa menghemat apa itu, pengeluaran lah istilahnya, pengeluaran untuk pakan. Jadi mengandalkan rumput aja, karena di sini memang rumput di daerah saya itu sangat melimpah, Lur. Asal mau saja rumput banyak gitu. Oke Lur, ini ngaritnya sudah dapat satu karung penuh. Ini sangat berat nih karena rumputnya seger-seger dan medannya pun sangat sulit Lur. Ke sana galengannya juga putus, jadi harus melalui jalan yang berair alias galengan yang berair. Harus hati-hati karena banyak keongnya Lur, bisa melukai kaki nih kalau ada nginjak keong. Oke, terima kasih buat sedulur dan sahabat semua yang selalu setia menonton video saya. Jangan lupa ikuti terus video saya selanjutnya atau video-video saya yang lain. Terima kasih, salam ngarit, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.